Hai, Assalamualaikum. Salam. Selamat datang ke Meletop. Ya. Yeah. Macam mana puasa? So far okey. Alhamdulillah, so far okey. Seperti tahun-tahun yang lalu lah. Siapan raya semua dah siap lah. Siapan raya belum pergi lah. Mungkin minggu yang terakhir lah. Minggu yang terakhir dan okay, hari-hari yang terakhir. 2-3 hari sebelum raya. So, peminat pun nak tahu juga kalau raya nanti balik kat mana, beraya kat mana. Saya akan beraya di Teluk Intan, Perak. Kemudian saya beraya di Jakarta. Oh, Jakarta. Ada special project lah tu. Peminat pun nak tahu juga, ada tak buat macam open house untuk peminat ke raya ni? Boleh, tak ada masalah. Siapa yang tahu rumah saya dekat kampung boleh datang. Raya pertama, raya kedua. Saya menunggu anda dekat Perak, dekat Teluk Intan. Nak tahu kat mana, so kena tengoklah saya check in kat mana, Four Square kan. Okay, and then diorang ada tanya juga, kalau raya, apa yang wajib ada atas meja? Okay, kampung saya ni pelik sikit, rumah saya ni. Mak saya, pagi raya mesti ada tosai. Adalah sejarah dia, so kita satu family memang menanti-nanti tosai tu daripada raya, pagi raya sampai malam. Jadi tosai ni jadi special dish lah, walaupun kita orang Melayu, tapi kita buat style Melayu punya tosai. Nice. Kalau dia orang nak tahu, dia kena pergi beraya lah. Betul, saya tak kisah, silakan datang kalau nak beraya hari raya pertama. Di lebih dialu-alukan. Raya kedua mungkin saya dah jalan-jalan. Hari pertama boleh datang kat rumah saya di kampung, Kampung Cangkat Jong, Teluk Intan. Kalau tak tahu boleh Google. Datang je, saya tak kisah. Saya ucapkan semua yang menonton, semua yang sama-sama meletup, supaya kita habiskan puasa ni dulu. Kemudian baru kita nak excited untuk raya. And at the same time, jangan lupa kita terus berdoa, terus berikan sumbangan kepada mangsa-mangsa penindasan, peperangan yang sekarang ni, krisis yang berlaku di Gaza, Palestin, Syria dan lain-lain kawasan. InsyaAllah.